Sepasang suami istri asal Sydney, Australia terkejut saat mengetahui berat badan bayi mereka yang baru lahir. Nah, jika rata-rata bayi orang Australia mencapai berat 3,3 kg, maka bayi yang disebut bagai pegulat sumo mini ini lahir dengan berat badan 6 kg. Wah, wah, wah. Ibu dari bayi tersebut mengatakan memang menduga akan memiliki bayi yang lebih besar, tetapi tidak sebesar ini. Tidak hanya anak ketiga mereka, anak pertama dan kedua mereka pun memiliki bobot yang cukup berat saat dilahirkan. Anak pertama memiliki berat 3,8 kg, sementara anak kedua memiliki berat 5,5 kg saat dilahirkan. Nah, menurut informasi nih, bayi sumo itu termasuk di 1,2% bayi yang baru lahir di Australia dengan berat badan lebih dari 4,5 kg. Karena memiliki badan yang cukup besar, bidan hingga pengunjung rumah sakit pun sering menanyakan perihal kelahiran bayi dengan ukuran ekstra tersebut. Nah, karena ukuran bayi yang terlampau besar, bahkan pasangan ini harus membeli baju baru dengan ukuran yang lebih besar, karena baju-baju bayi yang sudah dibeli dalam persiapan sebelumnya terlalu kecil untuk sang bayi. Ibu dari sang bayi juga mengatakan dia tidak bisa melahirkan bayinya secara normal, jadi dia melakukan operasi sesar. Wah, pasti waktu masih di dalam perut sering makan gorengan nih, jadi berat badannya gak kekontrol.